Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat siang menjelang sore. Ini aku sama suami, sama Teh Arya, anak aku, tilik sawah teman-teman. Nah, healing di mall, jalan-jalan di mall ini sudah biasa ya teman-teman. Alhamdulillah ya, udah mulai meratak ya. Kalau orang Jawa bilang tuh meratak teman-teman. Udah pada mulai keluar padinya. Alhamdulillah. Merantau kalau udah bisa beli sawah itu masya Allah banget teman-teman. Jadi untuk masa depan yang harganya nggak pernah mati ya, kalau sawah sama tanah itu. Teh Sena, mau cari apa? Cari pancet. Golek pancet. Nah ini suami aku yang bikin begini. Yang sebelah sana itu teman-teman, sampai mentok itu ke sana itu ya, ke perumahan itu sampai ke ujung sini. Nah ini kemudian ini suami aku nyuruh orang ya, suruh bikin balong itu ya, ini seperti ini balong, karena ditanamin cabe sama tanaman durian. Nah itu dia orangnya. Nanti obat nih lah. Oh, saya lah. Hihi, apa itu deh? Belalang. Satu pohon ini banyak banget, masya Allah. Tapi ini ternyata belum pada merah-merah, jadi masih menunggu waktu ya. Tuh. Nun. Apa sayang? Suami aku tuh kreatif banget teman-temannya. Tanaman duriannya tuh kalau yang udah rada tinggi itu dipakein apa, lidi nih teman-teman. Lidi yang panjang itu, terus agar ininya, pohon duriannya tuh tumbuh bagus kayak gitu tuh. Nah, itu liatin. Kalau lagi waktu santai dia tuh di kebun tuh. Tuh. Yeay, alhamdulillah. Udah. Yang di sebelah sana itu kata Papa ada satu. Nah, yuk. Nah. Tuh ini lahing gue nih. Ya. Dek Sena lagi berkebun. Ini dek, bisa dipetik yang ini. Nah itu. Ini jelas ini besar-besar semua ini. Itu yang sana merah itu. Ih, bosok. Oh, yang busuk jangan diambil lah. Yang busuk taruh di sini aja. Biar tumbuh lagi. Tuh. Nih, biar tumbuh lagi, taruh di sini. Nah, dia teman-teman. Sandalnya langsung seperti ini. Karena habis hujan ya. 2 hari diguyur hujan tuh. Jadi tanahnya basah. Mana teman lihat? Masukin. Ayo masuk. Umpan. Buat mancing. Ayo petik lagi sampainya, Dek. Habis. Ada tuh di sana tuh, masih ada merah. Ayo. Udah dapat banyak. Kalau lagi kekeringan teman-teman, sawahnya kan nggak ada air. Nah kita tuh ngambil airnya dari sumur bor ini pakai mesin tuh gitu. Jadi tanaman padi selalu tumbuh subur. Alhamdulillah, barokallah ya Allah. Aku sama suami alhamdulillah. Untuk teman-teman yang masih di perantauan, jangan boros-boros ya. Biar nggak nyesel nanti kalau udah berhenti kerja itu ada hasil.
coba lagi. Ayo pulang, ayo pulang, ayo, ayo pulang. Ayo, eh. Nah, kita jalan kaki tuh teman-teman karena deket ya. Nih, alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video Mami Arya. Semoga video sederhana ini bisa menghibur dan menginspirasi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.